Halo teman-teman semua, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang cara implementasi halaman NotePhone di Laravel aplikasi. Oke, kita langsung saja running aplikasinya. Kita buka. Ini adalah halaman default dari Laravel. Kemudian ketika kita mengunjungi halaman yang salah misalnya, kita akan disuguhi dengan halaman for all for or not for. Nah, gimana cara kita merubah style dari ini? Itu yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, caranya sangat mudah sekali. Kita bisa membuat folder errors dan membuat file yang namanya 404.blade.php. Oke, kita mungkin bisa copy dari sini stylenya. Oops, kita copy stylenya lalu kita hapus ini dan kita akan memberikan tulisan yang tuliskan page not found. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Ini adalah halaman page not found yang bisa kita. Oke, kita akan memperbaiki tampilannya supaya dia ke tengah. Content center dan widthnya 100, kemudian style height-nya kita kasih 100 ph supaya dia bisa di tengah. Oh, kemudian kita bisa kasih line items, oops salah, line items center nah ya bisa kita sudah. Dan ini merupakan cara kita untuk mengupdate atau mengedit halaman NotePhone dari Laravel. Oke, mungkin itu saja tutorial belajar kali ini. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe untuk video-video yang selanjutnya.